ini di kita jalanan. Udah ada di rumah. Kamu pernah kesini nggak dulu? Kak, tanyanya beneran. Bukan maksudnya dari dulu rumahnya dari sini. Padahal aku nggak mau mana itu loh. Nanya? Ada masalah? Dia pegang UKJ. Kenapa? Kenapa gemes ya? Bukannya udah terakhir tuh kayaknya. Kayaknya besok-besok kalau mau syuting harus mainnya sama istrinya deh. Gue mau nanya satu deh bro. Emang beneran pencinta wanita tapi bukan buaya gak? Iya. Sir-nasir sih iya gitu kan. Lo kan semua kreatif. Iya. Jangan kompor ya. Dalam mengacting. Kenapa sih? Kayak, aduh, kayaknya aku lagi pengen banget deh makan pedes-pedes. Gak lolos ya? Kenapa? Sebel gak diajak syuting? Sini main sama anak kontrak. Aku gak lihat dulu siapa yang mau gerak. Iya, udah merah banget matanya, dia udah ngantuk parah. Bobo. Mami lapar banget, tapi pengen yang pedes-pedes. Aku tahu ada menu viral baru Lemonilo, yang mie Korea pedas susu. Enak banget, Shay. Nih, kayak gini nih, Shay. Yang mana sih? Ini, Shay. Ini lagi viral banget di TikTok, Slof. Oh, iya, sempat lewat FYP gue. Iya kan? Nah, ini guys, ini tuh masaknya super duper gampang banget ya. Easy peasy ya. Nih guys, susunya jangan terlalu banyak, biar agak kayak mie nyemek gitu loh. Enak gitu kan? Udah ya? Nah. Oke, ini udah belebak-belebak, abis itu kita masukin bumbu berasnya, guys. Wuh! Ini parah sih, wangi banget. Oke, yuk. Well done, boleh. Banget. Endul, tak endul. Oh my god. Guys. Oh my god, ya sabar banget. Boleh gak sih berbagi dikit? Boleh gak sih ngerebutan? Udah setelah sih. Parah sih guys, ini tuh bener-bener enak banget. Creamy-nya dapet, mie-nya enak, pedesnya daibak. Ya jelas lah, mie pedes Korea Lemonilo tuh emang enak banget. Pilihan lebih sehat lagi, pedes, Masya Allah. Iya, soalnya Lemonilo itu tidak pakai pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatannya. Juga ya ternyata menu viralnya Lemonilo buat dicobain. Iyalah, namanya juga mie hijau pilihan kita. Pasti ada aja kreasinya. Ya udah deh kalau gitu, aku mau nyetok Lemonilo untuk nyobain menu viral lainnya. Iya guys, jangan lupa kalian harus beli Lemonilo dan nyetok sebanyak-banyaknya. Belinya itu di minimarket, di aplikasi Lemonilo atau di websitenya Lemonilo. Oke guys, jangan lupa cobain nih menu viralnya. Anaknya kayaknya gue harus bikin lagi deh, ini enggak cukup. Shay, udah mau habis. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, akhirnya dibangun. Ya. Tadi di mobil bobo. Yang ini daerah mana? Aku tidur loh tadi. Ini kita jalanan. Udah ada di rumah. Kamu pernah kesini nggak dulu? Kak, tanyanya beneran. Bukan maksudnya dari dulu rumahnya dari sini. Padahal aku nggak mau mana itu loh. Nanya? Ada masalah? Oke, kita udah ada di rumahnya Citra Kirana dan Raffi Aditya. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf, sehat? Bos. Kok gak jawab ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kakak. Halo. Bro, sehat bro. Halo. 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 Halo.
Ini udah berapa ini ya? 15 bulan. 15 bulan. 16 ya? 16. 16. Warnanya langsung. 16 bulan. Salim dulu. Salim, saya kan bisa salim. Gimana salim? Salim. Iya. Dia pegang UKC. Kenapa? Kenapa ntar gemes ya? Ini baru bangun ini, belum on. Ini berapa kilo sih bro? 12,5 sama Matar. Oh iya? Sama. Serius? Iya. Ayo kita makan pizza, Lukas. Enak banget, bisa makan segala macam. Dia pas mulai jalan umur berapa nih? Tahun, jadi kita kembali kemarin dia ulang tahun. November. Berarti 14 bulan ya? Iya, 14 bulan. Jadi 2 bulan yang lalu. Baru-barunya nih, baru bisa jalan, baru bisa lari. Ya Allah. Senang-senangnya. Jadi cita-cita banget bro ini ketemu sama Kasia beneran deh. Iya, banyak banget yang bilang mirip kan. Setipe. Ntar teman sekolah kali ya? Berarti teman sekolah ya? Satu-satu angkatan. Angkatan. Aduh. Seru. Beda umurnya cuma 8 bulan. Agustus, Kasia berarti Maret. Lo kenapa udah gak mau syuting lagi? Belum sih, sekarang mungkin kayaknya... Belum dulu. Maksudnya istirahat dulu nih? Iya, istirahat dulu. Lah, kok belum? Bukan Tanjung? Tanjung udah terakhir tuh kayaknya. Yang cemburu-cemburu. Kayaknya besok-besok kalau mau syuting harus mainnya sama istrinya deh. Iya. Atau gak special reality. Kayaknya gitu deh, mendingan. Tapi karena itu loh, gue ya nggak sinetron lagi emang karena terlalu banyak peraturannya. Lo? Akhirnya nggak dia kayaknya sutradara pada emak deh dia. Oh iya. Gue kan terakhir MNC. Iya benar-benar. Iya MNC, gue sama Chelsea. Kan. Peraturannya tuh gue nggak boleh pegang tangan, gue nggak boleh pelukan segala macam. Terus ada buat OBB gitu kan, terus yang ceritanya datang, Chelsea datang, terus gue pegang tangan gitu, ngeliatan, terus gue peluk, dek, aku nggak bisa dek. Ah lu kenapa sih kak? Katanya. Iya, lu lebay banget, sumpah lu lebay banget. Lu kan sama gue udah kenal iya. Terus maksudnya gue takut dianya yang tersinggung gitu kan. Iya. Karena kenapa sih emang gue jijik sama gue gitu kan. Akhirnya gue udah bilang sama kantor deh, gue gak bisa kayak gini gitu apa segala macam. Terus jadi gimana? Action, seret, nyampe. Gue gak pegang, cuma lihat doang. Susah ya di chemistry juga susah gitu. Itu sementara gue tuh di situ kayak sayang banget gitu sama cinta ya. Mati gitu kan. Gitu loh. Iya. Terus gitu ya batasan-batasan itu ya bro ya yang kadang jatuh kan set. Adegan jatuh. Kita enggak bisa pegangin. Iya. Itu karena enggak boleh sama Kia atau gara-gara lu sendiri. Hah? Bohong. Dia sendiri dia pas yang kajian-kajian yang kemarin tuh langsung iya. Iya. Dia sih santai sih. Santai. Ya? Santai. Dulu aja enggak santai. Iya, dulu kalau kok syuting ada yang dijemput lagi. Kok ketawa ya? Kenceng banget. Gue mau nanya satu deh, bro. Emang beneran pencinta wanita tapi bukan buaya enggak? Jujur. Minta wanita tapi bukan buaya. Bukan buaya. Bener gak? Salah lagi. Salah ya. Salah. Lagunya sama ya. Tapi ngetau banget lo gitu ya. Asli. Semua satu Indonesia tahu lo. Yang sebenarnya adalah pencinta wanita dan buaya. Assalamualaikum Ukti. Tapi kemarin tuh beneran cemburu. Enggak cemburu sih, maksudnya kayak kok kamu gak kasih tau aku sih ada adegan itu gitu. Oh, enggak cemburu banget jadi enggak ya. Jadi pas aku nonton, iya kok adegannya parah banget sih ya. Kalau ngasih tau gak jadi itu adegan. Enggak. Iya jadi lebih baik sama apa aja. Enggak, tapi gue ya gitulah emang makanya kayaknya bagusnya enggak dulu deh. Jadi kalau gue itu udah bilang dari sebelum pas kontrak pak. Iya, jadi gini. Jadi mereka meetingin dulu. Kalau mereka oke, ya udah jalan. Ya terus tapi ya di lapangan jadi nggak bisa jadi, nuntut gue banget gitu. Oh iya iya iya. Gitu lu telepon kantor deh kalau emang lu nggak ini. Gitu. Gue langsung gitu kan. Yang aku syuting apa tuh sama Iroh syuting apa? Satu judul ya. Rumi. Enggak, udah nikah. Aku ada adegan pingsan. Padahal di situ dokter gitu. Dokternya pun nggak boleh megang gue. Gitu. Iya. Susah diakali ya, udahlah kayaknya. Susah. Emang udah susah. Kayaknya mesti
Ya kayak lu bro, ganti kerjaan lain. Tapi pas, ya maksudnya kalau kita kelas hey. Insya Allah lo kasih jalan. Iya kan, harus sama-sama aja. Ya, kita harus sama-sama. Insya Allah, iya, ada rezeki di tempat lain ya Ukasha. Iya. Tapi kalau gue memang dari duanya gak tega bro, bikin kayak gitu terus, mendingan gak usah deh. Gitu. Kita nggak nonton nggak nobar film Heart ya? Harusnya kita nobar dong. Kita mau apa ya? Kan lokasinya kan aku nonton. Iya ke lokasi tapi belum nobar nih. Tapi yang aja ya. Nggak baik. Kita juga udah punya anak. Kapan mau punya anak lagi? Pengen dijadiin 3 tahun. Pengennya jadiin 3 tahun. Kenapa? Ya pengen aja gitu biar puas dulu sama asarnya gitu. Fokus ya. Pengennya, tapi kalau misalnya itu dikasih ya udah. Kita mau program lagi nih. Iya, langsung. Ini lagi mau mulai. Tahun gue udah 30-an. Jadi harus segera. Kamu 30 ya? Udah jangan mention 31. Oh iya. Kemarin gue kasih tanya berapa gitu pas 29 kayak aduh tahun depan gue 30. Jadi pas ditanya sama orang tuh gue jawabnya 29 bulan atau enggak 30. Kemarin pas ditanya di rumah sakit gue bohongnya keterusan 30. Oh ini sudah 31 ya Mbak. Oh, selama kalian ini kan udah berapa? 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Oh langsung dapet baby Masya Allah. Iya. Rezekinya. Pacarannya? Pacarannya kita akan ketemu lagi sampai nikah itu 8 bulan. Dulu pernah syuting bareng tahun 2010 lah gitu. Terus udah nih enggak kontak, naksir-naksir sih iya gitu kan. Lo kan semua kreatif. Iya. Yeah. Jangan kompor ya. Masih naksirin. Enggak. Masa ditaksir? Bukan, maksudnya. Merah bukan. Merah. Iya, aduh. Ya kalau naksir-naksir mah iya gitu kan. Tapi kita nggak pacaran dulu. Terus udah nggak ketemu berapa tahun ya? 10 tahun nih. Ya? 10 tahun nggak ketemu. 10 tahun? 10 tak? Maksudnya lost contact ya? Lost contact nih, gitu. Terus ya mungkin say hi, cuman hi apa kabar gitu dong. Terus gue ngilang kayak gitu. Ya kan yang banyak. Iya, gitu. Intinya belum fokus bro. Iya. Tapi memang teknik TPTP itu ya yang berpengaruh. Itu juga karena dia jual mahal kayaknya. Iya. Jadi penasaran gitu. Penasaran ya? Kamu juga penasaran ya? Jujur. Penasaran ya? Ternyata jadi pas dia ketemu lagi. Penasaran sih ya. Karena tuh aku tuh pernah loh sangking kesalnya sama dia karena dia suka hai, apa kabar Ciki, lagi apa gitu-gitu awalnya. Itu Playboy bab 1 itu. Aduh, gila dari bab 1 aja aku udah kayak makan kayaknya. Nah, abis itu kan dia ngilang-ngilang gitu kan. Terus dia pernah ada di tim. Aku tuh sangking aku keselnya sama dia, males lagi gitu kalau misalnya aku sapa nanti dia malah kayak nge-WhatsAppin lagi, nge-BBMin lagi. Dulu tuh masih zaman BBM. Iya ya. Terus akhirnya aku WhatsApp aja karena males. Ya Allah, tapi misalnya ngeliat-liatan? Iya, aku ngeliat dia, tapi dia gak ngeliat. Tapi aku pura-pura aja ngeliat dia. Tapi terus akhirnya kita 2019 ketemu lagi. Gue lagi syuting, dia juga lagi syuting di programnya Head to Head. Oke. Head to Head. Iya, programnya Head to Head. Terus udah dia di MNC, gue di Cinemark. Gue single bro, gue single. Terus dibilangin. Single baru seminggu ya? Iya, benar-benar single baru seminggu ya? Iya, single baru seminggu. Isi terus ya? Gak boleh kosong. Harus ada song. Terus tapi keadaannya itu gue udah siap nikah waktu itu ya. Waktu itu jadi keadaan mindsetnya udah duh gila gue mesti nikah. Berapa tuh? Umur berapa? 36, 35, 34 ya? Sorry, 34. Oh iya lah lu siap banget. Udah, udah siap banget. Gila, kalau gak siap tuh sih gila. Lu kayaknya terlalu banyak main. Iya, keenakan. Udah, akhirnya gue, Ciki apa kabar? Wih dibalas dong, respon, ketemu. Kenapa dibalas langsung? Nah itu dia, penasaran. Karena penasaran. Terus tapi lo ngerasanya pas udah 10 tahun ketemu, pasti lo, wah ini anak udah gede nih. Udah. Kecil banget. Iya. Terus gue hari pertama bro, gue langsung ngomong gini. Waktu dulu, waktu di PED, gue tuh pernah bilang sama lo, kalau suatu saat nanti gue akan cari lo ya, kalau gue udah siap. Gue memang waktu itu gue nggak pernah janji bro sama cewek ini, gue ceritain ke semua orang. Kalau emang gue nggak pernah janji gimana gitu. Tapi kalau sama dia waktu dia kecil, gue bilang kalau ntar aku udah siap, aku ntar akan cari kamu ya. Gitu bro. Tapi sampai sekarang aku
inget-inget ngomongnya di mana ya. Dianyer. Aku inget. Ini kan inget. Soalnya ngomong kayak gitu banyak banget bro. Soalnya yang mana ya? Satu, dua, tiga. Semuanya kayaknya. Ya udah, pokoknya intinya gue tembak aja di hari pertama ketemu. Akhirnya okay. Kalau misalnya sekarang gimana? Aku sama kamu ada kesempatan enggak gitu? Hah? Kesempatan? Aduh, aku pikir-pikir dulu ya, enggak usah kalau pikir-pikir. Ya udah kalau misalnya kita temenan aja gitu. Wih, nembaknya nih mah maksa kayaknya. Ya, maksa. Yuk saat itu juga. Mm-hmm. Yang dan, bikin lo yakin apa tuh? Hmm? Kayaknya dia jadi harus ya lo deh. Kalau yang hari pertama sih aku bilang kan kayak ya udah kesempatan mah sama semua orang juga kesempatan nggak apa-apa ya dong kan buat hati kan. Terus ya udah akhirnya kayak dia ngedeketin, ngajakin nonton, ketemu mama, terus ngajakin, ayo dong ketemu sama kakak-kakak kamu gitu. Iya, yeah, ngelamarnya gimana? Hah? Enggak, jadi gini kemarin. Ngelamarnya waktu itu yang udah ya? Bulan Agustus gitu. Jadi udah 3 bulan, 4 bulan kita jalan terus intens karena dibilang ada kesempatan. Ya udah kita jalan terus tuh, jalanin gitu. Maksudnya mengenal aja kalau misalnya tiba-tiba enggak cocok ya enggak usah gitu kan tiba-tiba. Udah 4 bulan kita ketemu lagi. Aku bilang ini aku ada cincin buat kamu. Ada cincin buat kamu kalau misalnya kamu mau kita nikah. Kamu ambil, kalau enggak usah kamu ambil gitu ya? Iya. Enggak salah ya? Ya itu udah. Skenario nya yang mana? Enggak, kalau gua. Menurut lo dia sweet enggak? Enggak sih. Jadi bukan tipe kalian romantis? Bukan. Kan gua bukan pencinta wanita, namun gua bukan. Kalau di film pasti dia enggak romantis. Enggak romantis. Harus diminta kalau Reski itu. Romantis mesti diminta by request gue. Jadi kalau kayak anniversaryan gitu nggak pernah ngasih surprise. Ngasih sih, cuma. Tapi harus diminta. Iya, misalnya. Sindir dulu gitu ya. Sindir gitu. Besok anniversary lo gitu. Karena kan mikirnya mungkin bukan nggak romantis ya, tapi kayaknya semuanya kayaknya udah perasaan udah gue kasih deh gitu. Jiwa raga gue gitu. Kayaknya kan cowok-cowok yang modelan kayak gitu tuh yang nggak terlalu romantis kayak lebih setia nggak sih? Yang terlalu nyaram dia dong. Langsung mikir. Ya, saya tuh lebih setia kalau amin. Yuk, ayo Fasya, kita lihat kamar kakak. Kamar kakak seperti apa ya warnanya? Kakak bagus banget. Jangan naik, kita belum posisi men ya. Wah, enak banget kamarnya. Belum ya. Lucu ya. Lucu banget tuh Fasya. Jadi bobonya udah sendiri? Enggak. Tetep bareng, jadi ini cuma buat main doang? Iya, buat di bawah, dia tidur siang sini. Pokoknya sampai nih hari kamarnya belum pernah dipakai. Belum? Tidur di... Soalnya di atas kamarnya, jadi kayak mager gitu, Mai. Nih. Sama kamu punya Ukasya ya? Ukasya lihat apa? Gajah. Lihat bola, mau Ukasya. Atau mainan paling... Dia mau banget! Mainannya paling disukain apa? Ini. Oh, monkey-nya. Si monkey nih. Mulai ketahuan suka sama mainan itu tuh dari kapan? Tuh dia pokoknya kalau suka sama satu barangnya, nah, dia pegang terus. Sama basket deh, karena papanya pengen jadi atlet basket katanya. Mobil-mobilan suka juga ya, Atar ya? Suka, nanti. Ini kamar ini dibikinnya dari hamil atau? Dari hamil. Oh dari hamil udah dibikin nih? Dari hamil, Atar 7 bulan dalam perut lah bikin kamar ini. Terus kelar? Tapi pas aku lahiran belum kelar. Sampai atar umur berapa ya? Lama lah pokoknya, soalnya kan dari udah jadi kan, terus baru direnov kayak begini.
Tapi ujung-ujungnya nggak dipakai juga kan? Enggak. Pas baru-baru lahir kan? Sama aku. Tapi kalau misalnya aku lagi di bawah, kepake banget. Oh, kamar kamu di atas? Kamar aku di atas. Kalau di bawah kepake banget. Dia bobo siang di sini. Terus kalau malam-malam di sini. Ya, ini siapa yang milih tema? Aku. Sebenarnya itu pengennya kayak animals gitu kan. Terus, nggak tahu sih. Terus, nggak tahu ya. Pokoknya lihat dari Pinterest aja. Nah, tetap ya, terus jalannya. Gue nyari ide. Jadi Atar tuh emang dari kecil aku suka kasih dia si animals ini. Animals ya. Sampai sekarang dia suka banget sama Dino. Pinter banget. Kenapa? Tapi aku juga pas bikin kamar nggak kelar. Mau. Pinjem. Kasih. Boleh pinjem yang ini aja boleh nggak? Ya. Yang lain aja ya. Nih, ini apa nih Ukasha? Ukasha kamarnya apa? Udah ada juga. Udah, tapi nggak pernah dipakai sampai ini. Abis kamar dia di atas, kamar aku di bawah malah. Jadi kayak ya udahlah nanti aja kalau dia udah tahunan. Sekarang udah mulai nih, maksudnya kalau tidur dia tadinya sama sekali ditinggal aja nggak mau. Jadi begitu aku nggak ada tuh, pas kalau melek nggak ada tuh dia marah gitu, nangis. Oh, aku pinjem mau pinjam. Kan udah pinjam yang ini. Dia suka digigit juga ya? Iya. Aduh, maaf ya digigitin. Udah dicuci, just. Terakhir nih sebelum kita closing, coba kasih tips sama Sungkar Fams. Kira-kira parenting ala Citra Kirana tuh kayak apa sih? Gitu mungkin nih para moms. Oh, tontonan gue sekarang moms sih. Oke, udah deh. Sekarang gue. Iya, gue hai guys, gitu kan, sekarang mom. Hai mom, gitu ya. Endorse juga udah berubah, say. Hai mom, gitu. Hai bun, jangan. Apa ya, kalau menurut aku kan tiap orang tua tuh pasti beda-beda ya. Pasti udah pasti pengen yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi kalau aku sih tipe orang yang aku bebasin apapun yang Atar mau gitu. Kayak sekarang dia mau main, mau ngambil apa, mau ngapain, mau ngelakuin apa tuh aku bebasin banget. Walaupun akunya juga deg-degan ya, tapi karena papahnya santai banget, jadi kayak udah lah ya, nggak usah terlalu didikit-dikit. Atar awas nanti ini, nggak boleh ke situ. Awalnya kayak gitu, cuma akhirnya dia takutnya nanti malah kayak ngerasa, ih kok serba nggak boleh ya gitu. Jadi sekarang lebih kayak bebasin aja deh apa yang Atar mau gitu. Ya udah, sok bebas mau apa, mau berantak-berantak nggak apa-apa. Kamu mau keluarin mainan semua macam-macam nggak apa-apa. Nggak boleh yang dilarang-larang gitu nggak sih. Dianya jadi bisa explore kan. Ya, nggak takut-takut. Setuju. Kemarin aku ke dokter tumbuh kembang kan, iseng aja kan, gue seneng aja belajar gitu. Sebenarnya maksudnya ya dia alhamdulillahnya nggak ada masalah apa-apa, tapi aku suka gitu, maksudnya kira-kira mungkin siapa tau kan ada tips-tips, trik-trik gitu yang buat ngelatih semuanya, motoriknya, sensoriknya lebih bagus lagi gitu kan. Nah, dokternya tuh bilang kemarin nih, sekarang Ukasha lagi fase buang-buang barang. Awalnya aku bilang, aduh nak, ini tuh mainannya Ukasha, disayang ya, dipegang gini. Ternyata gak apa-apa dilempar-lempar gitu. Pentingnya kita sebagai orang tua juga banyak dengerin, mungkin nonton banyak YouTube, info. Ya info-info gitu kan. Ternyata mungkin yang dia lakuin udah naturally pasti ada manfaatnya gitu. Betul. Jadi dibiarin aja gitu ya, yang penting kita tetap awasin. Kayak sekarang nih Atar lagi suka buang-buang. Ini kalau misalnya dia habis ganti popok gitu, dia buang sendiri, dia ambil, dia tahu bukan tempat sampah sendiri. Terus kalau dia lagi minum di kamar aku tuh ada kayak minuman yang dia suka. Terus aku buka, oh Atar buang dulu nih plastiknya, dia buang, dia tahu. Tapi aku gak ajarin itu loh awalnya, tapi dia kayak udah bisa sendiri aja, makanya anak tuh pinter banget sebenarnya gitu. Kita nggak perlu ajarin yang macam-macam, dia tuh udah tahu sendiri ngelihat kita. Biasanya kita buka dulu, kita buang, dia nyontohin itu berarti sensitif banget ya. Bangan. Kita juga harus bener-bener nyontohin semuanya tuh, lingkungan di rumah harus bener-bener positif, harus bener-bener dijaga dari mulai lisan sampai apapun yang kita lakuin gitu ya. Betul. Ini kayak gue tahu nih desain interior. Tahu kan? Sama Shirin ya. Oh, pantas. Saya model-modelnya setipe kan? Nih, ininya kayak kamar hawa nih, ya. Ininya. Oke, makasih ya Onti Ciki. Sama-sama. Atar makasih ya, kamarnya udah boleh diberantakin. Oh iya bener, tanggal 15 datang ya, insya Allah. Ada ini syukuran aja sih, syukuran. Kan jadi waktu itu Ukasha kikahan, tapi belum dibikin aja. Oh. Karena kan lagi pandemi, parah. Lagi bener-bener yang case-nya tinggi banget. Oke. Datang ya, Atar datang ya, tanggal 15, insya Allah. Ya.
Terima kasih. Terima kasih lo udah main-main ya. Mau makasih. Nanti Atar foto sama Lukasya ya. Udah digigit-gigit lagi. Mas. Maafin ya. Enggak apa-apa. Oke, guys, jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Subscribe juga YouTube channelnya aku Ciki Citra Reski. Ya banyakan dia deh, apa yang gue promosiin ya. Banyakan kamu. Maksudnya kan kita mungkin lebih lama sedikit aja. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.